السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اخوتي في الله عزني الله تعالى واياكم جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم mengatakan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al Imam at turmudi rahimahullah di dalam kitab sunannya. Beliau mengatakan ummatin fitnatan wa ummati Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnah dan fitnah umatku itu ada dalam perkara harta. Di antara fitnah yang ditimbulkan oleh perkara harta, sangat luar biasa banyaknya. Berapa banyak orang masuk penjara karena gara-gara harta? Berapa banyak orang terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan gara-gara harta? Berapa banyak terjadi perselisihan di dalam organisasi, di dalam sebuah perkumpulan yang tidak lain dan tidak bukan adalah gara-gara harta? Fitnah harta, fitnah mal begitu sangat luar biasa. Dan salah satu yang terkait dengan fitnah al-mal ini adalah tentang al-malu syubhat. Yaitu adanya harta syubhat di sebahagian kaum muslimin. Adanya sebagian harta syubhat di sebahagian kaum muslimin. Syubhat itu apa artinya? Syubhat itu adalah sesuatu yang samar. Sesuatu yang tidak jelas. Sesuatu yang kabur. Sesuatu yang gelap. Maksudnya adalah sesuatu harta yang belum diketahui secara pasti tentang hukumnya, tentang kehalalan dan keharamannya, tidak jelas. Ini yang dimaksud dengan syubhat atau harta syubhat.